Ah, kok ini ada di sini sih? Siapa yang mainin ya? Aku pindahin ke tempatnya lagi. Aduh! Tolong kakak! Dedek kejepit! Wah, suara dedek minta tolong tuh. Kayaknya dia kejepit. Aku tolongin ah. Aduh! Aku kejepit kak. Yaudah kita angkat ininya. Udah yuk kita pindahin ininya. Ayo. Ya. Simpan di sini. Ya masuk deh. Nambah dalam sedikit. Yaudah kita duduk deh. Aduh kakak. Jadi sekarang kita obatin deh. Ya. Cepat. Mau jadi kakak, siapa sih yang nyimpen bal-bal punya ayah? Gak tahu kakak juga. Mungkin ada yang habis olahraga terus disimpan di situ. Ya siapa? Ya gak tahu. Ya siapa? Gak tahu. Ya siapa? Tenang aja kok. Wah, ada minumnya juga deh. Yuk kita makan yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak deh. Pedes. Enak sih yuk. Kita habisin yuk. Yuk. A few moments later. Alhamdulillah habis. Teman-teman tuh lihat pelutnya. Makanan aku belum habis, weh. Ini masih ada nih teman-teman nih. Ya tuh dede juga buncit. Hah? Tolong! Bunda, aku buncit. Hah? Kayak suara desinan manggil tuh. Ada apa ya? Ada apa? Aku buncit, Bun. Aku juga buncit, Bun. Waduh, kalian ini buncit lagi. Pasti ada yang kalian lakukan ya? Enggak kok, gak ngapa-ngapain. Masa tiba-tiba buncit kayak gitu sih? Pasti ada yang dilakuin sama kalian. Kita cuma makanan-makanan saja, Bunda. Kan kita lagi makan sama kakak. Terus kita buncit deh. Iya, makanan apa? Nah ini nih Bunda. Loh, kok makan makanan kayak gini bisa buncit ya? Gak tahu. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Oh ya Bunda, tadi lampu tiba-tiba mati. Huh? Mungkin ada sosok orang matiin rumah kita. Iya Bunda, betul kata Dedek. Loh, itu di bawah meja rambut siapa? Mana Bunda, mana? Tuh, itu, ayo kita ambil yuk. Hah, ada rambut tak berkepala Bunda. Oh, aku ketangkep. Hah, bisa ngomong kak, ayo kak kita bawa ke kursi yuk. Hei, kenapa kamu bisa ada di situ? Karena aku suka rumah ini. Loh, kenapa kamu suka rumah ini? Karena di sini gak ada pengajian. Hah? Berarti kalau rumah gak ada pengajian suka dimasukin setan, kak? Iya, Bunda, betul. Terus, apa yang kamu lakukan?
ini ceritanya. Wah, nggak ada orang di sini. Aku bisa masuk. Wah, mereka lagi main. Aku akan matikan lampunya. Sudah mati. Aku mau simpan makanan di sini biar perut mereka buncit kalau makan makanan ini. Kamu. Oh, jadi yang matiin lampu itu kamu? Iya. Berarti yang bikin perut anak-anak buncit juga kamu ya? Iya. Waduh, kamu itu harus kita hukum ya, Kak? Iya. Kita bacain ayat kursi, Bunda. Ayo kita bareng-bareng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas. La hawla sinatu wa la quwwata. Wah, Kak, kayaknya dia udah gak bergerak lagi. Iya. Yuk kita buang, Kak. Yuk, kita buang. Keluar, keluar. A few moments later. Aduh, Bunda, ini gimana ibu Ina? Gak tahu, Bunda juga. Oh, Bunda coba pakai susu kan, susu buat menetralisir telur. Iya benar tuh kata kakak. Ya udah, Bunda ambilin. Ini nih yang diminum nih. Aku dulu. Bismillah dulu. Pegangin kak, pegangin. Udah? Udah. Nah, kita coba tunggu ya. Yeay! Alhamdulillah kita sembuh. Ternyata ide aku berlian. Huh? Brilian, bukan berlian. Oh iya, salah. Ya udah, kalian main lagi aja. Oke, Bunda. Hehehe.